أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب النار اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Alhamdulillah, kita banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala masih beri peluang yang berharga bagi kita dapat kita guna masa hidup di dalam dunia dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah maklum bahawa dunia ni adalah darul ibtila, tempat percubaan, tempat bala. Allah Ta'ala nak cuba manusia, siapa di antara ramai orang yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beriman dengan qada-qada Allah Ta'ala, beriman dengan hari bakal hidup yaumul qiyamah. Di atas dunia adalah darul ibtila, Tuhan nak cuba kita. Maka berapa hari sudah lepas. Nah, di dunia ni banyak Allah Taala buat percubaan di atas hamba-Nya.
Di antaranya tempat kita ialah air bah besar. Nah, Allah Ta'ala cubah. Kita kena ingat semua. Allah Ta'ala cubah kita. Nah, natra tengok kita ni adakah orang yang yakin, syukur, sabar di atas qada-qada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kita. Apa yang berlaku minggu lepas? Nah, nak we kita ingat, nak we kita khabar kata. Hidup dunia ni adalah hidup cuba, bukan hak hakiki sebenar tu. Berapa orang yang pakai umurnya habis di atas dunia, apabila lepas pada dia tinggal dunia, nak mengadap jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak ning hak penting sekali bagi kita orang yang beriman. Lepas pada kita mati, itu hak penting sekali. Masa kita duduk atas dunia ni, Allah Ta'ala cuba macam-macam percubaan. Nawi kita ingat. Nah, sengah-sengah hari tu duduk atas dunia tak ingat tu he. Tak ingat hari akhirat, tak ingat kodok-kodok tu he. Bo tu he wi rezeki dia, wi nikmat senenge dia tu terlupa tu he. Nah, terlupa tu he. Allah Ta'ala hata bala mari ni untuk nak wi kita tu ingat tu he. Khabar dan pula tengok apa hak kita buat. Nah, dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana cuba itu ini, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Nah, sebut di dalam Al-Quran, masa Allah musibah bala, apabila tipu, ia tak kena kepada orang molek saja, orang beriman saja. Bala tu hai atas mari tu ia kena habis. Ratus semua. Nah, tahe kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Handaklah fu'mu takut fitnatan bala la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Tidak tipu di atas orang zalim, orang jahat daripada kamu saja. Apabila musibah bala tu di atas mari, maka kena rata semua. Sebab apa? Kerana orang hak molek tak ajar kepada orang hak tak molek. Orang ada ilmu, kadang-kadang senyap mulut, tak tegah maksiat hak duk buat tak payah. Jadi lepas demo dak dosa so 2 3 4 tak kata gapo, orang ada ilmu pun tak ada kata gapo, demo dak tewah jangan orang tino tewah jangan siapa dia boleh nama satu buka aurat anak nayu kita buka aurat gapo dak cu dapat orang ramai neh nama satu nama dua mereka tu maksiat tu tak ada pihak kata apa tegah tak ada pihak kata apa. Orang duk nyanyi lagu, duk berjalan gapo, berzina gapo, senyap, tak ada kata apa. Han dia panggil kena belaka deh. Aisyah radhiyallahu anha biasa tanya Nabi, ya Rasulullah. Bala tu hetipu deh, apabila tu hatta mari kena juga ke buat kita. Kita ni orang mulai, orang soleh, orang semaya, tak ada karut pun kena juga ke buat kita ni. Rasulullah kata-kata kena. Naam idza kasural khabas, apabila banyak jahat, fantadhir sa'ah, maka tunggulah kiamat, tunggulah bala tu datang hari. Apabila banyak balik maksiat, itulah di antara tuhata bala tipu. Hatta mari bila kena rata habis. Orang molek, orang semaya, orang tak semaya, orang berjuruh, orang tak juruh, orang mengaji, tak mengaji, gapo kena api berlaku. Kerana hak molek tak ajar kepada orang tak molek. Orang ada ilmu tak tegah karo fahsyat wal mungkar. Datang-datang hari kena tipu berlaku. Ini kena kita ingat kata. Nah, bukan kerana nak ingat kata hak Tuhan sebut dalam Quran. Bala daya hatam hari kena habis. Tak ada kira siapa.
Nah, orang ada ilmu ke imam ke ataupun ulama ke atau alim ke babu ke ustaz umur siapa dia di ai box sama ni masuk habis mah orang tak ada kira. Kena belaka, pakak kena belaka. Allahu akbar la ilaha illallah. Nak we kita ingat katik hak Tuhan kata dulu tu, Tuhan sebut mari lama mana dah dalam Quran, dia bala hatta mari kena belaka. Masuk habis. Umuh mu orang molek, umuh orang ada ilmu, umuh orang kaya, supo belaka. Ha ni hak Tuhan royak dalam Quran ni, kita tengok di aibah besar baru ni habis dah. No, hak Tuhan kata tu. Nawi ingat tu hak heroik tu semoti berlaku. Lepas tu tengoklah kita ni pula. Pakak peksa pula kita pula kali lagi. Allah Ta'ala masih wik kita hidup lagi ni. Nih, ada setengah orang tu. Nih, tipu dengan buah besar tu mati. Banyak orang mati. Inna lillahi wa inna raji'un mati. Nih. Lepas tu tu sebut dalam Quran kam taraku min malin wa baninin wa zuru'in wa jannatin. Tu sebut dalam Quran berapa banyak orang hak mati gitu dia tinggal apa? Tinggal harta. Tak ada bawa gi sekali dengan dia. Tinggal apa dik? Tinggal anak-anak bini. Mati tinggal habis. Tinggal apa lagi? Tinggal kebun-kebun-kebun tanam. Tinggal harta, tinggal belakang. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, berapa banyak orang kita hak mati gitu, tinggal gapo, tinggal harta, tinggal anak-anak bini, tinggal kebun, tinggal waris-waris, tinggal belakang hak dia duk buat masa duk tah dunia. Tinggal habis. Allahu akbar la ilaha illallah. Nawi kita ingat kata hidup dunia ni darul ibtilah, tempat cuba eh. Hak kita nak pergi sungguhnya darul akhirah. Nah, darul jaza, tempat balasan di akhirat. Hak tu hak pentingnya. Hak bagi orang beriman alladzina yu'minun bil ghaib. Beriman dengan perkara ghaib. Napa dah gitu? Cuba tengoklah hak ada harta tu. Pi ai boh samari baru ni tu. Kita ingat gapo hak nombor satu sekali. Hak penting bagi kita. Pi ai boh mari tu orang hak duduk dalam masa ai boh tu dia tahu ustaz profesor kerana ai masuk umur juga. Jadi barang hak ale umur tu tak tahu, duduk dapat muka kita, hanyut dapat muka kita. Hanyut nak ai. Kita nak apa panggil nak gi ambil tak leh kerana ai dulu lah. Tengok dengan mata saja hanyut nak ai. Bagi hak kita saya pun awak pun tak leh. Ngam tak pe mata kita tu hai hanyut dengan ai. Nah bola tu. Pas orang lain lagi tu hak banyak-banyak tu Allahu akbar lebih lagi lah. Bagi hak maha mutu lah sele, kereta lah sele, mari umuh pak kakah-kakah bagi pun api, kakah-kakah mah pun hanyut dengan air. Duit hak dok taruh tu hanyut air api. Ada setengah ratus-ratus ribu dok. Pas nak buat gano cuba eh tu hai lagu tu tidak ada yang ada, dia cuba eh dia mari, kena melaka tak ada kira. Benda yang tak ada muka kita, kita tak boleh ambil, tak boleh cara tadi. Nah, air lah. Habis melaka, kereta, mutu, duit, gapa. Pas gapa yang penting bagi kita? Nyawa kita. Masa orang yang penting sekali, untuk nak lepas diri kita daripada hanyut air tu. Untuk nak jaga nyawa kita. Hak tu penting sekali. Buku lain tak ada kira dah. Mah-mah pun tak ambuh dah masa tu. Duit-duit pun tak ambuh dah masa tu. Tak ambuh dah. Kereta-kereta pun tak ambuh dah. Mutu-mutu pun tak ambuh. Tak ambuh belaka. Hak penting bagi tu. Nak we hidup. Tak ambuh mati lagi. Tak ambuh selele air tu. Nak hidup. Ah ni ingat lah. Tuhai kita hidup. Hak hidup tu. Duit hak kita cari. Duk taruh buah lembek tu. Pergi kali lembek-lembek. Duit. Setengah orang tu Allah habis duit dia. Setengah orang umur dia habis dengan ai-ai. Cuba eh tu hebat besar.
Tapi hingga tua dah ada lagi, dah hidup lagi. Ini yang panggil kata cubut itu. Nak ingat kita masa hak ai ambil mutu heret dapat kita hanyuk gi kereta dapat muka kita hanyuk gi duit beribu-ribu ratus-ratus ribu hanyuk gi kakak mah je besar-besar apa je hak mah apa kau ju gapo hak kita boleh itu benda dunia ni cuba itu he napa benda dunia tabak tu teh ya nak ambil kelik tu masa betah sangat tak suka-suka nak berada. Ai mari dengan cepat. Umur start ai masuk juga. Masuk dengan cepat tak suka-suka. Lepas maya subuh selalu nak pergi belakang mari 12. Gaduh-gaduh kita pun ambil hok tu ambil anu. Sekak ai ada lagi tepat tak masuk ai. Kita kira hok tu hok masuk ai nak buat kanan dah. Tak ada nak cara dah. Belaris nyuk dia tu kita kira hok dok ada ni. Hok boleh tu. Maha tak mana aku saya tak mana buat kanan dah. Buat apa tak leh dah. Ni ayat kata dia tu hewan hari pak ni hok dapat muka kita kita tak alis tolong tak alis ambil apa hok kita saja sekalipun nak ambil tak alis tak alis tak alis Allah sebetah betah sangat ya mari tapi hingga tempat kita ni alhamdulillah masa 3 je ya habis akhirnya 3 je ya lah tapi pak remo tempat saudara kita tu hok tu cuba eh, berat lagi lah. Nah, kena ingat cuba itu he. Kita cuba itu he ni untuk nak kita tahu khabar. Satu di antaranya apa kesalahan kita dengan itu he. Apa kesalahan kita dengan Allah Taala? Karena dalam hadis Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita kena juga ke bala kita orang molek? Kita tak ada rakot tu he. Kita orang soleh. Juruh kita mengaji, kita ngaji, kita ibadat tu he." Kena juga ke balo apabila tu hayat mari. Nabi tak kena iza kasural khabas apabila banyak maksiat. Maksiat banyak, hak molek sikit dan hatam ai kena berlaku. Ani apa kesalahan kita dengan Tuhan? Apa kesalahan kita dengan Tuhan? Satu, nak we kita khabar. Nah, masa orang ada lagi tu kita ingat Tuhan, apa hak kita salah tu kita kena cepat-cepat kerana istighfar dengan Allah Ta'ala, tobat diri kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih punya umur lagi kita, boleh kita istighfar, tobat diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin. Allah Ta'ala kata, dan segera-gera cepatlah fuamu kepada apa ni Tuhan. Nah ni, kena cepat derah kita, doa dengan Tuhan, kita beri Tuhan apa dosa kita. Ha satu. Wastaghfiru. Nah, hendaklah kamu doa istighfar kepada Tuhan kamu innahu kana ghaffara. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Taala amat mengampun dosa. Ha satu. Apabila kita ni kena ingat, kena dah bala, kena ingat apa kesalahan kita ni. Kalau dosa, kita dengan Tuhan kita tobat. Buat dulah maksiat dah. Ataupun orang tak ada buat maksiat, apa kesalahan kita ni? Kena juga kita ni. Kerana apa? Kerana kita tak cegah kau mengungkap fahsyat. Kita tak ada dosa tapi masuk juga rumah kita. Kerana kita ni ada juga tak lari orang yang buat jahat, orang yang buat mengungkap tu. Masuk rumah kita juga. La ilaha illallah, nak khabar, nak beri khabar kita yang tak ada. Nampak tak ada? Dan pula nak ai panggil kata satu kerana nak wi khabar kita, nak wi kita tu taubat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang keduanya untuk nak gapanggil nak beri pahala ataupun apuh dosa kita. Bala hak kehatan hari ni dia kita sobat Allah Taala apung dosa kesalahan kita. Nah, kita kena terima qada-qada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Tuhan sudah catat di Lauh Mahfuz sebelum Allah Taala jadi makhluk lagi. Benar hak nak berlaku masa depan, gie-gie-gie masa tu, nah adalah semua daripada qada-qada Allah Taala sudah tulis di Lauh Mahfuz. Nak email kita percaya buku tu. Haning adalah dengan qada-qada Tuhan. Kita terima hak Tuhan.
Nah, artinya pagi we ime kita ikat situ, bukan kita duk maki orang tu, maki orang ni dek nopak kata kau tu, kata kau ni dak. Orang berime dia tak kata kau orang. Orang berime dia tak buat musuh dengan air, dak ada buat musuh dengan angin, tak ada buat musuh dengan ribut, dak. Kita ni caya semua adalah qada Allah Taala. Timo gitu. Tu ime bagi orang yang berime dengan qada Allah Taala. Nampak dah tuh? Dua dah tuh. Nih, apa dosa? Dan nak kemahkan iman kita dengan qada Allah Ta'ala. Yang ketiganya, nak kita tahu kata, kekuasaan Tuhan tu, tak ada siapa dia pun boleh menepih, menahan, tolak. Hak Tuhan nak, siapa dia pun tak kuasa nak menepih, nak tolak. Ini nak beritahu kita. Karena manusia ni adalah makhluk yang daif. Kita daif ya. Allah Ta'ala hatta-tara ni. Aibah pun Allah habis dah banyak. Ingat tak masa dulu. Kita belajar mari. Tuhan kata balo masa Nabi Nuh AS dulu. Tuhan waktu turun air belah atas air hujan. Air bawah tanah naik belah atas. Tufan. Buah tufan masa Nabi Nuh. Lebih gano-gano daripada kita. Lipah sute dunia. Lipah sute dunia. Hingga bukit hak tinggi suk sekali tu. Nah, kota dah kata kan. Tuhan wi lebih pada bukit tu. 15 berapa? Setor lagi pula. 15 setor lagi pula naik atas tu. Habislah setiap dunia ni. Tak ada siapa dia tinggal, mati habis. Nawi ingat kata masa dulu tu Allah Ta'ala sudah hatta bala cuba lebih berat daripada kita lagi, iaitu masa Nabi Nuh AS. Nah, mati habis setiap dunia. Malaikat hak hidup, orang hak duduk di atas kapal Nabi Nuh AS 80 orang. Nah, Ibn Abbas kata 80 orang. Hak tu yang hidup. Hak lain lagi selain mati belakang. Allahu Akbar. Nah. Dan kena ingat katik nah. Allah Ta'ala kata kan. Di dalam surah Al-Baqarah. Ayat 154. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam surah Al-Baqarah tu sebut dah ayat 154 sampai 157. Gapo tu kata? Dan demi sesungguhnya kami akan cuba kamu, bala kamu bisyai'in dengan satu kara minal khawfi daripada takut. Tuhan nak cuba juga dengan takut. Wal ju'i dan lapah. Cuba lah kau tu. Wa naqsi minal amwan dan kurang daripada harta. Duit tak ada. Wal anfus dan kurang diri makna mati. Mati orang tu, mati orang ni. Wasamara dan kurang pula di segi buah-buah kayu. Tuhan nak cuba kamu sama ada takut, lapar, kurang harta, kurang diri dengan mati anak, mati warisan dan kurang buah-buah kayu. Masuk dalam cuba itu yang berlaku. Tapi Tuhan kata kan, wa basyiris sabirin dan berita baiklah orang yang sabar. Tuhan nak ni. Tuhan nak ni. Nah. Baiklah orang hok dengar ni deh. Kita kena pakai sifat hok Tuhan kata wa basyiris sabirin sifat sabar. Tuhan nak cuba duit tak ada. Neh, sang gugu mati, waris mati, wah kayu pun tak buah mati belaka gaponnya. Ah kita sabar. Neh, alladzina idza asabathum musibah ialah orang-orang yang apabila timpa mereka ulis musibah bala qalu mereka berkata. Ha ni ajar kita pula.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami bagi Allah dan sesungguhnya kami kepadanya, kepada Allah kembali. Tuhai aja kita berdoa piye tipu balah. Kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena baca ni banyak. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi ajar kepada Ummi Salamah, apabila tipu balo, baculah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati waqlifli khairan minha. Baca ni. Baca ni, orang belajar ngaji ilmu agama deh, semua kena cuba tipu bala, cuba etoh eh, kita kena baca hok deh, hok toh eh suruh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi hajar pula kepada Ummi Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Baca semua ni. Baca semua. Mana apa? Ya Allah, beri pahlalah di atas cuba eh aku ni. Minta kita hari pahala kita. Kena bala pun, minta kita bala pun boleh pahala. Tak rugi, kena bala dah. Kalau duk tiap, duk menahan, duk kata orang tu, duk kata orang ni tak terima kodok tu. Eh. Tak ada boleh pahala dah tu, waktu boleh dosa pula. Kena habis harta, deh, habis harta, habis tu, habis ni boleh dosa. Kerana kita tak terima kodok-kodok tu. Eh. Ah lagi pula. Allah majurni fi musibati wa qlifli khairam minha. Dan mintaklah ganti hak lebih baik daripadanya. Hak tu, hak kita doa kata hai. Tuhan nak ambil giga perkara Allah tak ada apa hak Tuhan belaka minta kita hai ganti hak lebih molek pada tu. Minta kita hai ganti hak lebih molek pada tu lagi. Nah, kalau siapa mutu gaib, nah, hanyut dengan air, minta doa Tuhan, minta kita hati mutu hak lebih molek pada tu lagi. Hak pasal mutu tak bagi masjid tu, minta we mutu pergi masjid. Kalau hak kereta beli, dah tak ada pergi masjid, tak ada pergi mengaji, mana kata kodok tarus tu, mari dengan air pun habis. Minta doa dengan Tuhan, minta lah we kereta hak lebih molek pada kereta hak. Kau apa lagi? Selai air tu. Kereta apa? Kereta hak pergi pak ngaji. Tempat ibadah. Tepat molek. Nah, nak we khapa kita tu. Apa dah? Setengah orang tu, oh aku nak beli motor nak pergi ngaji. Aku beli kereta ni, kereta pendek nak pergi ngaji. Boleh. Tu hewi motor dia, tu hewi kereta dia. Boleh dah. Pokok nanti minggu dapat. Nak pergi ngaji minggu dapat. Ada kereta pendek dah nanti minggu dapat. Ah, minggu tak dapat apa? Ada lagi nanti minggu sore lagi. Ah minggu sore lagi tak ada lagi juga. Ah minggu sore lagi, minggu yang tiga pun dah juga. Minggu yang empat pun dah juga sebulan tak lagi. Tak ada ujian lagi boh ni. Wallahu a'lam. Nah, tak ada ai mari ujian lagi. Oh paidan tu habis hanyut dengan ai. Ingat dok janji gapo dengan Tuhan. Kita janji gapo dengan Tuhan. Nak ingat katik nah. Tuhai tarik rezeki hawi kita tu. Ambil mutu hanyut dengan air. Paideng ha. Ambil kereta paideng hanyut dengan air tu. Mung janji gapo dengan Tuhai. Mung janji gapo dengan Tuhai. Khabar ke tak? Ah, sungguh aku buat salah dengan Tuhai. Apa? Tobak dengan Tuhai. Doa dengan Tuhai. Minta Tuhai ganti hak lebih baik lagi. Kenapa dah tu? Ha, kita amal hak Tuhai ajar dah. Ingat lah. Lepas daripada satu nak we kita ingat supaya nak we kita tobat dengan Tuhan apa hak kesalahan kita buat nah maksiat gapo hak kita tak tahu Allah alam satu tobat diri dengan Tuhan. Yang keduanya nak we khabar kita ni adalah makhluk yang lemah. Tuhan atas mari tak ada siapa dia nak menahan. Manusia ramai mana pun Tuhan atas mari sekaligus tak ada dia nak nepih nak menahan tak ada. Yang ketiga nak kuatkan iman kita semua hak berlaku ni adalah qada Tuhan. Tuhan sudah tulis di Lauh Mahfuz belum jadi makhluk lagi dah. Beriman dengan Tuhan. Yang keempat kita berdoa hak Tuhan ajar mari kita.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Hak ni hadis sahih Imam Muslim wa mari dalam sahih Muslim. Nabi ajar kepada Ummi Salamah tipu kerana Abu Salamah mati dalam medan perang. Nah, dia suruh baca hak ni. Minta doa tuhan, wi tuhan. Gapo ganti hak lebih baik padanya. Ha, kita baca tu. Nah, asal lagi ingat tak? Nabi ajar doa pi bala, tipu bala. Doa gapo eh? Doa ulkar. Doa bala. Ingat tak tu? Kita ngaji lepas dah ni. Iaitu doa hak Nabi Yunus alaihi salam. Semasa ikayu telah Nabi Yunus turun ke bawah patak laut, maka Nabi Yunus baca doa ning doa karbiyah, doa untuk nak jaga kita daripada bala-bala, nak wislamat kita daripada bala. Kena bala dah pun tapi baca doa ning Tuhan jaga kita wislamat daripada bala. Ingat dah tu. Gapo? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Walaupun ujian mari, walaupun ribut apa, baca doa ni. Walaupun mari pun Tuhan wislamat kita. Kerana Nabi ajar, Tuhan pun ajar sebut di dalam Quran. Napa tak? Tapi hak ngaji balas tu, hak kita ngaji mengajar balas tu, ingat belakang. Tapi popia dok bala mari sungguh, baca doa ni. Hak tu dok hanyut kali dengan air tu. Doa dok ada, mu dok mana doa? Napa mu tu hanyut dengan air tu? Doa-doa pun tak ada dah pakai hanyut kali dengan mutu-mutu. Saya doa mutu, hanyut kali dengan mutu. Hei mutu je tak ada nyawa, kita ni orang nyawa. Maha kita lagi kena jaga tubuh kita lagi. Alhamdulillah, mana kita ni deh boleh ingat 2-3-4 kara hak ustaz wi nasihat tu belum nak masuk maudhu' belajar tafsir kita hari ni. Semoga dapat faedah kita. Nah, hak ada lagi tu, kita nak kira tengok dah. Hidup di atas dunia, Allah Taala kata nak cuba manusia. Nah, sebab hak kita tengok dah tu, duit-duit ratus-ratus ribu, rumah-rumah pun habis hancur, habis, tak ada gapo-gapo, tak ada pedas gapo. Lepas tu orang yang mati pergi tu, pergi dengan gapo, tubuh diri saja. Duit tinggal lagi, mutu tinggal lagi, kebun tinggal lagi, kedah tinggal lagi, mah tinggal lagi, adik-adik dah tinggal habis. Allahu akbar, la ilaha illallah. Atau sikit banyak nak awi sedara kita, nak awi khabar kita. Dah. Doa hak Tuhan ajar kita, doa Nabi Yunus, jangan lupa sama kali. Dah baca sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia baca doa ni, Nabi kata Allah Ta'ala wislamat dia, jaga dia daripada bala. Walaupun tipu bala dah pun, wislamat. Saya kata kan, kalau lah Nabi Yunus tak baca doa ni, tentu ikat tak kehek tu baik. Ikat tak kehek tu baik. Duk oleh perut tu, mati oleh perut tu. Tapi apabila dia baca doa ni, Allah Ta'ala wui ikat tu kehek tu baik dengan selamat dia. Duk oleh balut tu, tak panggil. Apabila baca doa ni, tuhewi ikat you kehek tu baik, selamat dia. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ha. Itulah sikit banyak hak ustaz boleh beri. Dan siapa dia hak ada mampu kuasa, ada duit, ada rain, ada gapo, boleh tolong orang hak susah tu, kita tolonglah. Tolong-tolong. Kadang kita boleh tolong, kita tolong. Nah, kerana demo tu susah lebih pada kita. Nampak? Orang susah lebih pada kita. Dunia lagu tu saya tengok. Tengok. Kalau kita ada atas dunia ni, masalah dunia, Nabi suruh kita tengok orang hak lebih teruk pada kita, hak lebih susah pada kita. Kita ada tak dunia ni wasoga tu goto buat tengok orang hak tak ada umur nak duduk. Kita boleh makan, tak boleh makan, ratik apa sedak atik dak atik, weh cuba tengok orang tak ada bahagian nak makan tu. Kita ada mutu juga, cuba tengok orang tak ada mutu berjalan kaki ni.
Di atas dunia, Nabi tu tengok orang hak lebih berat, lebih teruk daripada kita. Baru mari kita syukur kepada nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang angin nak tengok orang lebih pada kita. Orang lebih pada kita atas dunia ni bila begitu. Hak tu tak leh, hak tu pun tak ada, hak tu pun nak, hak tu pun nak belaka, sakit kepala tu. Nabi tu tengok orang hak lebih teruk pada kita. Kenapa? Masalah agama saya hak Nabi suruh kita tengok orang hak lebih pada kita. Demo boleh maya tahajud, demo boleh maya sunat, demo boleh maya jumaah di masjid, demo boleh baca Quran, demo tu boleh tu. Aku ni nak walah mana nak wis suka demo ratik, nak wis de bangun maya tahajud ratik, nak boleh bangun witir ratik, nak boleh baca Quran ratik. Ha tu kalau bak akhirat, bak agama tu tengok orang hak lebih pada kita. Faham tak? Kalau masalah dunia, tengok orang hak lebih berat, lebih susah pada kita. Kalau bak agama akhirat, tengok orang hak lebih daripada kita. Supaya ke apa? Nak boleh kita tu buat teru dia ratik. Nah, boleh buat amal supaya dia ratik. Itu lah. Yang hidup bertukar. Nah. Yang hidup bertukar. Tapi senang orang kita ni hidup bertukar. Tukar kan? Masalah agama, tengok orang hak lebih teruk pada kita. Aku pergi juga semayat. Mu tengok tu, tak ada pergi langsung. Aku hingga dah ni. Tak nyangin hukum dengan orang teruk pada kita. Aku maya sunat juga, tu tengok ilmu tu. Maya fardu sahaja, sunat ada maya langsung. Aku, Alhamdulillah, maya juga. Nyangin dah tengok orang teruk pada kita. Nak tengok orang yang lebih pada kita. Nu demo ni maya. Hak nu demo ni maya tahajud lagi. Hak ni maya witir lagi. Hatu baru kita tu ubah diri kita kepada hak lebih molek. Gerti tak tu? Tapi orang kita yang tukar tempat ada. Kalau masalah agama, tengok orang hak teruk pada kita. Aku ni hingga dah baca Quran juga. Mu tengok demo tu, tak ada baca rasa. Molek dah ni. Dok kira dengan hak tak molek tu. Dok kira hak lebih molek pada kita tu. Nah tu masalah agama. Ya tu dia. Ha, baik. Dah. Ha, masuk maudhu' tafsir kita hari ni. Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita pula cara hak nak berlaku pada hari kiamat esok. Lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala tipu balo orang hak deraka rasul umat-umat dulu, sama ada kaum Nabi Nuh alaihi salam tohai hatta balo dengan buah tufan lipah dunia mati habis. Malaikatnya 80 orang saja hak duduk atas kapal Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kaum Samud iaitu kaum Nabi Saleh alaihi salam. Allah Ta'ala hatta ke hatta suara tepik, suara jerit kaliku, maka orang sedih kapung mati. Suara tepik, jerit rah, hingga mati habis orang sedih kapung. Hak berlaku masa mana? Nabi Saleh kaum Samud masa lepas mari. Kaum Ad pula, kaum Nabi Hud alaihi salam. Allah Ta'ala hatta angin sejuk ribuk. Berapa hari? 8 hari 7 7 malam. Allahu Akbar. Deh, angin ribuk kuat 8 hari 7 malam habis mati setiap kampung. Tak ada siapa dia selamat hidup. Bala hak hati po masa dulu lepas hari. Kaum Nabi Lut alaihi salam. Hatu malaikat sodok bombing. Deh, balik bombing. Deh, muktafikat iaitu bombing balik. Apa panggil tepat bombing balik. Mati habis dia kapung. Tak ada siapa dia selamat. Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salam. Deh, tohe we mati selai di dalam apa? Air laut. Nah, tak ada pihak selamat. Allahu Akbar. Ni cerita-cerita hak masa lepas orang hak deraka rasul, tak ada siapa seorang pun umat mana pun selamat daripada bala-bala Allah Subhanahu Wa Taala. Deh, hari ni tak nak royak pula sakut buku hari kiamat. Hari kiamat ni masuk di dalam gapo? Satu rukun iman yang ni deh kita cayo dengan hari kiamat. Nah, hari kiamat tu Tuhan
akan berlaku, akan timbul bila masa, wallahu a'lam. Kan tu tak ada ayat siapa dia tahu dia. Nah, hari kiamat Allah Taala satu saja hak tahu bila hari hak datangnya, hari Jumaat lah. Jumaat mana tu? Wallahu a'lam. Eh, tapi alamat dia tu Nabi dok royak lebel-lebel dah alamat tu, alamat segera deh timbunya, panggil haru-haru bunuhnya deh, bombing jadi kepo bombing deh, maksiat banyaknya, zina ratanya deh, orang minum aroknya ramai, orang minum aroknya, orang tino ramai daripada orang jate sampai 50 orang, orang tino sama dengan orang jate sore dah. Hak tu tak royak lakarah itu Nabi royak belaka panggil alamat surah. Alamat kubra nak timbul. Allahuakbar. Tu banyaklah dajjal timbullah. Deh, dajjal timbul, matahari naik belah jatuh tu. Tu alamat kubra. Tapi semua tu nak tunjuk kata hari kiamat tu akan datang tetap. Deh. Apa haklah mano? Hak tim karo ghaibiah. Karo hak ghaib. Kita tak boleh tahu, malaikat kena dengar hak Tuhan royak. Nah, kita tak boleh royak, malaikat kena dengar hak Nabi royak. Dia panggil sam'iyat ni. Nah, nak royak dengan otak kita gambar benda hak nak berlaku masa apa nak gambar tak boleh, benda tak berlaku lagi, benda tak nampak dengan mata. Malaikat hak Tuhan royak, baru boleh kita royak. Hak Nabi royak, baru boleh kita ajar ke orang. Pada kita. Baik. Allahu Akbar. Hari ni kita mula masuk maudhu' dalam tafsir ayat 13, 14, 15, 16, 17, 18 semua. Deh. Balah mana cerita dia, amari kita dengar sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِدَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Itu kita dengar di dalam surah Al-Haqqah. Tahina royak pula apa hak nak berlaku masa hari kiamat esok. Allahu akbar. Nah, hari kiamat hari yang Tuhan kata hancur dunia ni. Hancur bukit-bukit hak ada atas dunia ni. Semua hak ada atas dunia ni tak ada siapa dia tinggal mati belaka. Dunia ni fana. Gapo mana fana? Hancur. Nah, makhluk ia ada umur dia, ada masa dia. Siapa masa bila? Hancur. Tu makhluk panggil. Pada tu semua ada umur berlaku, ada masa berlaku. Deh, umur dunia pun ada. Masa apa? Masa hancur dunia. Umur apa dia? Bukit. Masa bukit tu hancur. Umur apa? Langit. Umur dah ada ke langit? Tu utuh langit. Lubel-lubel, pecah belah lagi. Kerana sampai masa dia. Lala ni umur dunia kita tak berjalan lagi tu pun. Umur tua dah dunia ni pun. Nah, kalau orang ke orang tua, kan nyanyuk dah. Dah tu, dah orang tua tu nyanyuk lah. Ingat kata, lupa kata. Kau ingat kata lupa tu banyak lupa lah. Nah, kadang-kadang cari piah tak berjumpa. Piah tu terpala dia. Tanya bini, yang mana piyah kuih? Nak pergi sejak ni, merah-merah ke nak pergi sejak ni. Dia mau komak tak ada ni. Murih ke anak, yang mana piyah? Bah, mana piyah bah ni? Mana piyah bah ni? Mana-mana? Anak kata, tu tak pala bah tu. Oh, tak pala, tak pala bah. Ah, apa-apa. Dia dah nyanyok, ya sorry. Dia tua nyanyok. Wak mutu pergi masjid ni dah.
Nak maye pia klek-klek jalan kaki. Gi cari mutu rumah. Mana mutu rumah? Tak ada ni mutu pi ambil pada ni. La ilaha illallah, tanya bini-bini tak tahu, tanya anak tak tahu. La. Munjo ada makmum hok maye belakang tu. Temutu abel tu duduk sejek tu. Abel klek jalan kaki sana. Allahu akbar. Biasa jadi lah tu. Biasa jadi deh. Allah. Biasa iwak payung pergi beli kedai deh. Beli-beli sudah tambah wisyak payung dia tinggal kedai. Dia cari rumah. Biasa lah tu. Nak nyanyuk belakang lah tu. Dia nak nyanyuk dah deh. Nak nyanyuk dah. Deh, karena umur tua deh. Dia jadi lagu tu. Dunia ni ada umur dia juga. Langit pun ada umur dia. Bukit pun ada umur dia. Kerana makhluk semua ada umur dia. Makhluk semua ada umur dia. Siapa masa bila tu? Sebab kita ni umur dia ada. Ni puluh, lima puluh, tak tahu Allah Alam. Tengah orang lima puluh, tengah orang ni puluh, tengah orang tujuh puluh, lapan puluh. Siapa umur yang mati? Siapa umur mati? Tak payah panggil gila. Karena siapa masa dia dah. Allahu Akbar. Nih. Ki boleh kok nak hidup tahun-tahun dunia nak hidup lama ke deh. Tak tahu weh. Nak lamanya ana. Hok demo dok lasak lari tu, dok lasak lari putih-putih pagi dok makan air susu, dok makan ubat tu. Mun nak hidup lama tu. Nak hidup lama. Lari juga. Laksak juga. Tapi ada setengah yang laksak siapa nak nyawa tak ada. Yang mati dengan laksak. Tujuannya lagi untuk nak jaga, nak hidup lama. Tapi yang telajak laksak. Siapa? Wacai tak ada. Nyawa tak ada. Apa lagi darah tak ada itu. Mati dengan hati tu ada. Kata sikah. Kata sikah untuk nak gagah tubuh dah. Tapi kata banyak doa, nyawa tak ada. Mati kau tu. Yang mati kerana apa? Kerana umur. Siapa umur dia? Yang lari tak lepas. Walaupun tubuh gagah cara mana pun. Siapa umur tu? Saya panggil lagi. Saya ambil lagi. Tapi kena ingatlah. Nak duduk tah dunia. Nak duduk rupa mana kita ni? Nak duduk rupa mana kita tah dunia ni? Ta'at tahir? Dakwa tahir. Kita pilih duduk letak ta'at tahir. Ta'at tahir? Ta'atlah mana dengan tahir? Dengar ada hak tahir? Dengar ada hak Nabi? Dengar hak tahir? Dengar hak Nabi? Hah, wak betul. Sungguh kedok, sungguh kedok. Ah ni, kita duduk atas dunia, kita nak duduk jadi hamba tahir. Kita duduk balik dah. Tak ambil jadi balas sebagai kafir, nak duduk wilamu. Al-fasanah nak duduk sampai ribu-ribu tahun. Tuhai kata kena, kalau duduk siapa ribu tahun pun tak ada dengar hak Tuhai, tak ada dengar Rasul, tak ada turut Nabi. Wa ma huwa bi muzahdihi minal azabi ayu amma. Mung tak lepas daripada neraka. Kalau umur panggil lagu tu pun mung tak lepas, kena masuk neraka. Pedah kah pun duduk lama rupa tu? Nak duduk wilamu, duduk dalam neraka Tuhai. Duduk wilamu, tak ada geti hak Tuhai. Duk wilamu tak kerti hak Nabi ajar. Pada wakpo belah tu tak lepas neraka. Kau omor banyak yo kau tua. Kau omor banyak kau neraka tahe. Kau omor banyak kau tak dengar kau degai. Duk wakpo lah tu. Ada tak tu? Belah tak mari deh. Demir lah. Haa tu. Duk basuh kedah. Tak apalah. Dia dengar kali ustaz ngajak ni. Basuh jadi sehari jadi deh. Basuh sehari jadi lah. Suci, sudah kapok. Pisah-pisah. Ah, mari belajar ngaji pula. Nah, syukur nikmat tu hai kita duduk lagi ni. Nah, mujur tu hai tak masuk rumah kita. Supaya dengan hak lain tu. Mujur nyogit. Kena mujur. Syukur tu hai seumur kita syukur. Tengok orang hak bawah kita. Sebab bala atas dunia. Kita ni kena bala. Kena cuba. Cuba tengok orang hak lebih susah pada kita lagi. Kau rasa susah kita. Kau tengok orang hak susah pada kita lagi no. Siapa rumah tak ada nak duduk no. Nak pakai baju tak duduk no. Nak makan apa tak alih no. Nak tidur apa tak alih no. Oh,
baru khabar tu, kok tuhewi kita ni lebih pada demo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha tu deh. Ha baik. Tengok deh dalam ayat. Ayat 13 ni tuhai kata gaya. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Maka apabila ditiup fis-suri pada sunnah. Eh, sunnah kau panggil? Sunnah? Sunnah? Ah, apalah. Siup. Nafkhatun wahidah. Satu kali tiup. Satu kali tiup. Siup sunnah. Sekali siup. Siapa dia siup ni? Siapa dia tiup ni? Malaikat hok tu hair hatta khijo tiup sunnah. Malaikat tu duduk nanti nak siup. Duduk itu semua dah. Nanti tu hair suruh. Ah, siup, siup. Tak ada khijo lain. Nak khijo tiup sunnah. Malaikat apa tu? Malaikat apa? Tak buat ni nak royak. Is? Is? Ro fi Israfil. Israfil ialah malaikat hok nati tiup sunnah. Tak ada kerja lain, kerja tiup sunnah ya. Allahu akbar. Ah tengok deh. Maka apabila ditiup pada sunnah satu kali tiup. Ayat 13. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, hiya nafqatul ula, ialah tiup kali pertama. Tiup hakmu Allah likia misaati, kerana datangnya hari kiamat. Tiup hak mula-mula ialah tiup marinya kiamat. Beda tu. Ibn Abbas kata tiup hak mula-mula. Di dalam tafsir, ulama tafsir pecah tubik dua pendapat. Buku ayat ni. Tiup kali tiup ni, tiup hak mana? Tiup hak mula ke tiup hak yang kedua? Ulama tafsir pecah tubik dua pendapat. Nah, ustaz dok baca dalam tafsir, semua tubik pecah kepada dua. Hak balik kata ayat ni tiup kali pertama siapa dia? Ibn Abbas. Nah. Falam yabqa ahadun illa mata, maka tidak tinggal seorang pun malaikat mati. Tiup kali pertama mati. Mati. Tak ada pihak tinggal. Tafsir Qurtubi dia berat tiup kali pertama. Deh, tafsir Imam Tabari pun dia berat kali pertama. Dan tafsir Baghawi pun pertama. Deh, tafsir Fathul Qadir ustaz tengok berat hak pertama. Ada juga ulama tafsir kata ayat ni muraknya ialah tiup hak yang kedua. Siapa dia? Ibnu Katsir. Imam Sayuti tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain. Tiup di sini tiup sunnah kali yang kedua. Itu wallahu alam lah. Jamhurul ulama hak banyak orang pakak di ayat ni ialah tiup kali pertama. Ibnu Abbas kata. Deh Ibnu Abbas kata. Waqila dan kata ke inna hadhihi nafqatu hiyal akhirah, sesungguhnya ini tiup sunnah ialah kali yang akhir. Ada ke ulama kata tiup di sini mana tiup kali yang akhir. Tiup hak mula dengan tiup hak yang kedua ni, tiup hak mula-mula tiup semua makhluk mati. 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 Tiup kali yang kedua
Manusia bakit hidup. Tiup kali yang kedua, manusia bakit hidup hipung di padai masyarakat. Hak mula-mula ni tiup, semua hak ada atas dunia ni mati habis. Gerti tak dah? Lepas tu, tiup hak pertama dengan tiup yang kedua dalam hadis mari tengah 40. 40 tahun. Hak tu hadis mari dah. Nah. Imam abang Imam Qurtubi, Imam Syaukani apa tu dalam hadis mari kata 40 tahun sengih lamu di antara tiup sunnah kali pertama dengan tiup sunnah kali yang kedua. 40 tahun. Kita tahu kerana hadis mari. Boleh goyak ni kerana apa? Kerana Quran mari goyak dan hadis Nabi goyak. Dok ngaji benda tak sapa lagi. Tak ada. Benda hok nak sapa, hok nak sapa. Kita tak sapa lagi. Benda hok nak sapa tu. Boleh dok hajar, boleh dok goyak kerana Quran tu herat kan goyak. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Atau kita boleh hajar. Boleh goyak. Nah, beda gitu. Faida nufiqa fissur, apabila ditiup pada sunat ni dalam satu tafsir Imam Tabari kaya Israfil, oleh Israfil oleh malaikat Israfil nafkhatun wahidah siuk kali dah satu kali siuk wahia nafkhatul ula dan ialah tiup kali pertama ni dalam tafsir Tabari. Ustaz Naya kata ulama hok banyak duk balik ayat 13 ni tiup sunnah kali siuk ialah siuk sunnah kali pertama. Neh Qurtubi, Imam Tabari, neh Fathul Qadir Bagawi, atau mangge hok duk balik gapo tiup sunnah hok pertama. Ada siuk sunnah apa kali? Dua deh. Ada dua kali. Deh. Qala atau berkata atau yuridun nafatul ula dikhandaki ialah siuk kali pertama. Ini kata atau. Wa qala al kalbi wa maqatin dan berkata kalbi maqatin yuridun nafatul akhirah dikhandaki ialah siuk yang akhir yang kedua. Ini sebut dari tafsir Fathul Qadir. Ada ulama kata siuk hak mula, ada ulama kata siuk hak kedua. Tapi ustaz ayah kata banyak ulama duk balik siuk hak mula. Dah siuk hak mula. Siuk hak mula ni semua kullu nafsin zaiqatul maut. Semua hak nafas, semua hak nyawa mati. Mati belaka. Pehada gitu. Mati belaka. Allahu akbar, tak ada siapa tak mati. Kita tanya manusia mana tak mati? Orang debes orang mana tak mati? Orang kayu orang mana tak mati? Eh? Tak ada mati belaka. Sama ada orang molek, sama ada orang jahat, sama ada nabi, sama ada gulawan nabi, deh Firaun, Namrud, deh semua mati belaka, tak ada siapa tak mati, mati belaka. Ada lagi yang tak mati? Nabi Khidir mati tak? Nabi Gepuh kata tak mati? Duk-duk lagi siapa hari ni? Eh? Ada duk jumpa, ada yang kata duk jumpa. Jumpa mana? Duk jumpa mana? Nabi Khidir? Eh? Ada tak mati? Manusia ke tak? Ustaz tanya, manusia ke tak? Manusia tak ada. Dan manusia ada umur ke tak? Ada. Tak mati ke? Eh, kerana tak mati tak mari jumpa Nabi Muhammad. Kalau masa Nabi Muhammad ada Mekah, ada Madinah, ada Perang, mana tak ada berjumpa dengan Nabi?
Tapi dia pergi jumpa dengan Tok Wali mana tak tahulah. La ilaha illallah. Dengan Nabi ni tak ada jumpa. Pergi jumpa dengan Tok Wali. Tok Wali mana tu tak tahulah. Kena kedak malah tu. Takut kena hak lain. Deh, semua makhluk mati belaka. Semua Nabi-Nabi tu mati belaka. Tak ada Nabi lepas pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhir sekali tu je nak mati. Deh, Nabi, ya tinggal gapa kita? Sunnahku. Alaikum bisunnati. Fu'amun nak tengok sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di dan sunnah para khalifah pak. Hak tu Nabi pesan, Nabi tinggal kepada umat dia. Pak Nabi dah tak ada dah mati dah. Ada lagi lepas dah la Nabi ya ba'dahu tak ada Nabi dah pada Nabi Muhammad. Hak adanya sunnah Nabi Muhammad. Hak ni hak yang tinggal kita ni. Hak ni tak mati sampai kiamat ni. Orang mengajar sunnah pun siapa kiamat duk mengajar. Ada. Deh, tohai bakik situ bakik sini. Pak, ngajar nak wiwet jumpa dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deh, walaupun orang ramai tak berjumpa, walaupun orang ramai tak tahu, walaupun orang ramai tak terima, tapi sunnah duk timbuk, duk timbuk, duk ajar, duk ajar, duk ajar. Tak wadu-wadu. Gile gati. Nampak tak dah? Akhlik pada mongtok. Atau ia kata tiup kali pertama. Kalbi makotil, ia kata tiup kali yang kedua. Ni sebut dalam tafsir Fathul Qadir. Tafsir lain pula. Ustaz Nabi kita, kau nampak cerah lagi. Adeh, ah tak apa. Tiup hak kali pertama, malaikat Israfil tiup, sunat sute dunia ni, hak mana ada masa tu, mati. Mati, mati. Tak ada pihak tinggal. Lepas siuk sunnah kali pertama, mati habis. Hak ni orang kita lagi tak lepas. Dia tu. Mati, mati belakang. Tak ada pihak, tak usah lari lah. Mati belakang. Tapi hak kita nak kira, lepas pada mati tu. Hak kita nak kira, lepas pada mati tu. Nak kira. Takut, mati. Mati tak? Berani dengan mati. Mati tak? Tak mahu mati, mati dah. Hak nak mati, nak mati, mati dah. Ha, aku nak mati dah, nak mati dah, nak mati dah, minta-minta. Mati dah. Buku mati, sapu dia pun lari tak. Lepas dia mati. Hak kita nak kira lepas mati tu, gapa nak pergi jumpa tu. Eh? Nak pergi jumpa dengan Nabi akhirat esok tu. Waktu hak kita nak kira je. Ni, masalah dunia ni, kemah lagi dengan sunnah kita ni. Cerah lagi hadis sahih kita ni. Cerah lagi kita pakai dengan ayat Quran, sunnah Nabi. Ngapa buat dia sahabat? Cerah lagi kita buat amal hak betul, hak sahih. Ha ni dunia ni, kena buat cerah dulu. Kalau tak cerah, kena pisah bahas, kena pisah belajar, kena pisah ngaji. Buat cerah buku. Buat kita kemah kata hak ni adalah sunnah Nabi. Biar aku pergi jumpa dengan Nabi, baru kata aku ni buat hak ni pergi jumpa Nabi. Hak Nabi, hak sunnah. Allah Akbar. Nih, ah, tohai kata pula. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Ayat 14. Wa humilatil ardu wal jibal. Makna apa? Ai iaitu rufi'at an amakiniha wa kulli'at an maqarriha bil qudratil ilahiyah. Yaitu diakik wa humilatil ard dan diakik bombing akik bombing wal jibal dan bukit tahu akik bukit akik bombing akik bukit an ama kini ha daripada tempatnya pernah tu. Bombing duduk bawah. Biasa tempat kita jalan atasnya. Nih. Bukit. Kemah. Tuhan pocok bukit tu kemah. Bila malaikat Israfil tiup sunnah. Manusia mati habis. Tanah. Tuhan akik nak. Bukit. Kalau kita nampak kejap kemah tu. Paku bombing. Tuhan akik nak.
Ah, akik bukit ke? Jadi kan ah. Gonye dunia ni kalau bukit tak ada ke? Gonye bukit ni adalah paku. Paku bumi. Nah. Terjadi bukit autada dalam Quran kata. Gapo autada? Paku. Terjadi bukit ni autada. Gapo? Paku bumi. Supaya kita buat rumah. Tok serigon je kena gapo ke? Katok ngapa paku. Legang kumah lah. Tak gonye. Bumi ni tak gonye kerana tu hai paku dengan bukit pocok. Tak okey, pocok. Jarung ada. Kalau orang rumah pun kena ada. Jarung pocok tu, pocok tu. Kalau tak buatlah tu kan, tetap kan kereta gudang lalu kereta tu warung tu kan gonye habis. Eh? Putuh. Eh? Itu tu hai kata bukit ni adalah paku bumi. Apabila tiup sunnah kali pertama, bombing tu tohai akik naik daripada tempat dia. Bukit pun akik naik, naik. Wa kulli an maqariha, dan dicabuk daripada tempat tetaknya. Tak cabuk. Oh, cabuk kan. Bil qudratil ilahiyah, dengan kekuasaan Allah. Dengan kekuasaan Allah. Allahu akbar. Cabuk weh. Habis umur dia dah. Habis masa dia dah. Ni, masa bukit, masa umur bombing. Bila Israel FA tiup, naik atas. Naik atas. Bukit pun naik ke atas. Ah, tu lah. Faduk kata, tak kata. Faduk kata dak kata wahidah ai fa kasarata. Maka hancur keduanya. Kasratan wahidah akan sekali hancur. Boom. Akik naik tu bagi pengak gacullah. La ziyadata alaiha, tidak ada tambah di atasnya. Akik naik dua kali belaga tum hancur. Berat tu. Jadi debu. Jadi debu hancur. Tak ada nampak tanah, tak ada nampak bukit. Di hari ini kita boleh tengok bukit keliling kita. Akhirat esok apabila tiup sunnah, bukit naik habis belaga atas udara hancur jadi debu. Jadi debu. Habis bukit. Allahu akbar. Satu, audoribata darbatan wahina, atau digode kedua akan satu gode ba'du habibadi setengahnya dengan setengah. Ah, naik atas gode dua tu lagu tu lagu bombing naik bukit naik belagu dua tu datah udara hatta sarata kashiban mahila, mana debu yang hancur wahaba'an mumbasa, dan debu yang ditiup angin. Yang debu cuk tu. Tuh akik naik godel dua ni, belaga dua ni turun jadi debu. Ni tuh hero yak hok maso nak sapa deg dak di bosu ni. Ha so. Ni pun omo lajak dah. Bosu deh. Tapi kita beri me hok hero yak ni cerak berlaku walaupun de tak ada dengan kita. Hok ni sakut dengan buku iman. Kita percaya hok teroyak ni benar nak kena berlaku dengan cerak. Dia tak ada dengan Allah kita. Hok tu buku suku. Tanya kata kita beriman dak ayat ni. Beriman. Dia tak ada pun percaya tu. Tapi ayat ni aku percaya. Aku beriman. Dah itu. Omong kita nak dek tak jumpa dengan dajah ni. Dajah hok sungguh, dajah hok bahang tu banyak sungguh. Dajah hok bahang dengan agama Nabi panggil dajah agak tu. Neh, dajah hok tu nak buka tu baik tu hok tu tak ada tak tahu wallah tak ada dah.
Laning hok kita temung dajah hok bohong dengan agama tu. Dajah hok bohong dalam agama. Dia panggil dajah kok, Nabi panggil dajah. Bohong dengan agama tu. Dia panggil dajah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Hari ustaz sebut dalam kitab tafsir Fathul Qadir. Bombing hok kemah mari lama mano umur dia. Mik sejak masa Nabi ada lagi. Dah ada. Ai boh lipoh dunia. Masa Nabi Nuh, masa Nabi Lut balik bombing. Neh, umur tanah dok lagi, tak ada pok lagi. Nong. Siapa siuk sunnah bila tu? Ha, tanah semua nak pi. Tak lagi tu. Dia berlagu dengan bukit tahu udara tu. Hanya jatuh tu gombor. Debu. Mati pira. Ya. Ha, kan ni dah ni. Ha. Kan ni dah banyak cerita belum. Orang panggil mula-mula timur. Mula-mula berlaku hari kiamat. Terlipat bombing, terlipat habis langit. Hayalah belaka tu. Allahu akbar. Terheroyak hak iya, kita caya sudah lah. Kerana dalam hadis kata terlipat bombing, lipat langit dengan tangan dia. Itu hadis mari. Lipat dengan apa? Tangan dia. Apa lagi dia kata okey lah. Sebab kita percaya dah Allah Ta'ala bukan makhluk. Bukan dia tangi manusia. Bukan dia tangi makhluk. Tangi hak tu. Eh, layuk bagi dia. Bukan makhluk. Perhatian lagi tu. Akidah ahli sunnah. Dia pergi. Supur dengan hak Nabi Royat. Nabi katalah mana? Kita pergi balas tu. Kalau akidah bukan ahli sunnah, fuak Jahmiyah, fuak ni, dia tak ambuh sebut tangan tu. Dia tak ambuh sebut tu di atas arah. Dia tak ambuh. Sebab apa? Kerana sebut duduk di atas arah. Di atas arah pun dia tak ambuh dah. Tangan tu, dia tak ambuh dah. Sebab dia kata, pergi supur dengan makhluk. Kita ada uyak kata tak supong dengan makhluk, tak supong dengan makhluk. Ya, pergi supong makhluk. Pat isbah arah. Tahay atarah. Ha, pergi tu. Mencaya dak tahay atarah. Mencaya dak tahay ada tangih. Caya dak. Kalau tak caya, bukan di ahli sunnah Jahmiyah. Ahli sunnah, yo pergi supo ngat tahay royak dalam Quran, supo dengan hak Nabi royak dalam hadis. Eh, dengan tidak serupa dengan makhluk, dengan kita tak tahu balah mana dia, cara lah mana, kita tak tahu tu. Kita beri meh sekadar hak tu heroyak, hak nabi aja. Tak tu. Allahu akbar. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tak itu. Summastawa ila samaa'. Tak sebut dalam Quran banyak tempat juga tu. Nah, tu jadi langit bombing fi sittati ayyamin summastawa ila samaa'i fasawwahun. Tu sebut dalam Quran ila samaa' summastawa summastawa ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tu hawa ya balah tu. Akidah Nabi, sahabat dan ulama sunnah pergi supaya berlaku. Mari di Jahmiyah dengan ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ayat Quran kedok tu. Kau tanya molek. Eh? Kalau nak tulis Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Hok ni ke kita baca dalam Quran? Ke baca guna Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dia membaca ayat dalam Quran surah Taha. Bacalah mana? Ustaz baca hok ni lah, hok mula-mula ni. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tu mari dalam Quran. Bacalah tu dok. Ke baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Nak baca gua nak ni.
Hak mana Quran? Ah, punah juga. Istawa istaulah. Hak tulah ke? Hak lain-lain. Sebab tu kalau orang ngaji sunnah, akidah sunnah, dia baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala Ar-Rahman di atas arah tertinggi. Hak ni nampai sahabat pergi supaya belakang. Pahitlah kata takut supo. Supo aku mana pergi ada supo. Nah, kita duk ngajar mari ni Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, di atas arah ni ustaz duk baca kita ulama salaf, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal dan pula ulama banyak ngare buku kita istawa ni deh. Tak ada sore pun banding Tuhan supo makhluk tinggi Tuhan balas balas, tak ada sore. Semua nafi sifat supo dengan makhluk. Tak ada dia kata Tuhan tinggi tahara balas supo makhluk, tak ada sore. Pas dia kata hok istaulan kata. Dia pergi Tuhan tahara Tuhan toko. Bahab duduk balas pengal makhluk duduk. Dia kata. Fa istaulan kata. Tak sungguh. Ustaz mulai tanya, mana kita ulama salah hok pergi istawa betoko cakong duduk balas sebuah makhluk sebut sutik kita. Tak ada sore. Pahada hok demo duk rubuh duk kacau. Habis tu beraduh lah lagu tu ha? Tak ada sore pergi lagu tu. Tuhai pergi cakong takong ku salah dah. Kenapa? Makhluk. Tuhan kata kan laisa kamislihi syai wa huwas samiul alim. Dengan molek Allah Taala tak serupa makhluk. Satu, Tuhan nafi, dia tak serupa makhluk, tak serupa suatu perkara. Wa huwas samiul basir, dan ia amat mendengar dan amat melihat. Ustaz tanya, isbat ni Tuhan isbat kata ya ni ya dengar ya napa dengar kita dengar tak tak serupa tak pernah ni tak serupa. Ya napa? Tanya, kita napa tak? Pas supa tak? Supa tak? Tuhai napa, kita napa? Tuhai dengar, kita dengar. Supa tak? Tak supa. Dengar Tuhai dengan dengar kita, tak supa. Dengar, apa ni? Napa kita dengan napa Tuhai, tak supa. Sebab tu dalam Quran yang mari ayat tu lah laisa kamisli syai' ya nafi tu tak serupa dengan makhluk semua. Satu wa huwas samiul basir, ni isbat tu ya dengar dan napok. Tanya tu dengar napok serupa dak kita dengar napok. Apa gawi tak serupa tu dengar tu tak serupa dengan kita ha napok tu tak serupa napok. Kita tahe di atas arah tak supa kita atas visi. Pergi wis supalah tu tak apalah. Nah wala tu. Ah ustaz tanya, dalam syurga. Dalam syurga. Ada dok nisai madu. Ada dok susu. Ada dok. Ada dok air apa? Ai agak ada ada dak wah dia ada dak syurga kan tak ada bagi laka tu ada belako di dalam syurga. Ustaz tanya agak dak ada di syurga deh tusu pun ada. Ni semadu pun ada. Wadiye pun ada. Warokong ada. Supo kedok ngah warokong ai aro ai apa di dunia. Supo ora? Kaya me wadiye hok dunia ni kita le sega no. Ame ai semadu hok dunia gi bul tak le sega no. Bukan. Bukan-bukan. Hak ni ya namo supo hakikat hak lain. Namo ya supo.
kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Supa di segi nama hakikat hok lain tahe sebut diri lek kan wadiye hok kita ngah wadiye le syurga. Oi nak bagian tak lepas hok dalam syurga lebih gano-gano sedak daripada dunia lagi. Susu dalam syurga tak serupa susu di atas dunia. Walaupun namo sama-sama susu, hakikat dunia syurga tak serupa dah. Orang tak serupa dah. Ya. Orang pun tak serupa. Tak serupa. Namo tu serupa. Balah di segi namo, hakikat ia tak serupa. Pehera kita ustaz nak mana gini tohai kata dia tinggi atas arah apa supo di segi nama ya hakikat tak supo tahu wah kayu hok dunia ngah wah kayu le syurga tu ai sungai di dunia ai sungai syurga ai susu di dunia ngah ai susu le syurga supo dak waktu sebab tak sebut eh Quran diri kullama ruziku min hamin samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabih. Supo di segi namo saja hakikat ia tak supo tak apalah. Sebab tu dah kata, ia atas arah. Istawa atas arah. Supo di segi namo saja hakikat tak supo. Beda gitu. Ah gila lagi. Dah ake tanah ake ngapa bukit mari belago di atas udara hacu turun jadi debu. Allahu akbar. Tak ada dah ni wasa ni. Ni, tak ada berlaku ni. Dok ngaji ni kan untuk heroyak mun hok nak berlaku akhirat esok. Tak ada kena beri me juga. Deh, kena beri me cahaya hok hari kiamat. Karena yang masuk dalam perkara gaib. Fa yauma idza waqa'atil waqi'ah ayat 15. Maka pada waktu itu, maka pada hari itu waqa'atil waqi'ah berlaku hari kiamat. Aiqamatil kiamat iaitu apa ke? Date hari kiamat. Tu siu sunah sudah deh, bumi terakik naik. Bukit pun akik naik. Mari belaga atas udara. Turun hancur jadi debu. Timur dah hari kiamat saya kata. Timur dah hari kiamat. Allahu akbar. Deh, ada lagi. Wa insyaqqatis sama'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Wa insyaqqatis sama' mana apa? Ai in sada'at wa tafattarat iaitu pecah pecah lubeh. Deh, pecah. Pecah belah. Pecah. Langit itu Tuhan kata kan? Wa insyaqqatis sama' dan pecah lubeh. Kapo? Oleh langit. Langit jadi lubeh 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 lubeh. Allahu akbar. Kita nak tengok hari ni tak ada lubeh dah. Ada lubeh mana eh? Tak ada lubeh. Neh. Hari kiamat bila lepas daripada malaikat tiup sunah tu, deh. Tuhan kata langit lubeh pecah. Pecah tu baik. Allahu akbar. Idza as-sama'u syaqqat al-qira'ah eh. Idza as-sama'u syaqqat was-sama'u apa idza ada tu sebut dalam Quran ayat-ayat lain pun mari balas supo tafsir ayat dengan ayat. Mano langit tu pecah. Jadi lubeh. Allahu akbar. Ah tengok dalam tafsir.
Fahiyya yawma idhi wahiyah. Maka ia pada hari itu wahiyah lemuh. Langit hari itu jadi lemuh. Lemuh. Tak agak lah. Biasanya langit ni deh jadi gagah, kuat, kukuh. Bila hari kiamat, ia siapa umur dia, habis umur. Okay? Ah, jadi lubeh, jadi tak agak lah. Jadi tak agak lah. Habis umur dia. Aida'ifatun, iaitu lemah. Sebut dalam tafsir Qurtubi. Ustaz sebut dalam tafsir Qurtubi. Jadi langit hari tu jadi lemah lah, tak agak lah. Pecah, lubeh, 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 keping, 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 turun lagi. Iza sama'u fatarat. Dah itu. Langit jadi lubeh pecah. Kalau kita duk baca tak reti makna ni, peher tak tahu ayat apa? Iza sama'u fatarat wa izal kawakibu tasarat. Dan apabila kawakibu makna bitik-bitik intasarat jatuh luruh lagi. Bintang atas langit jatuh betul-betul. Wa idzal jibalu sirat, dan apabila bukit Tuhan akad berjalan. Bukit dia duk kemah dia apabila kiamat tu Tuhan kata bukit jalan naik tu. La ilah. Baca ayat Quran kalau geti makna yo balas lain. Kalau baca Quran tak geti makna yo balas lain. Geti Qur'an kita baca geti pehe ya tamuh ime ngatu he ko takut ni tak syirik ngatu he baca Qur'an geti Qur'an syirik ngatu he dak nak syirik kan Qur'an goyak dah lagi tapi dak baca Qur'an tak geti Qur'an syirik ngatu he kali-kali syirik ngatu he kali-kali. La ilaha illallah. Makna baca tak reti makna, tak maksud dia. Sengerti tak ustaz kata? Ada ke tak hak baca Quran duk syirik ngata hak? Ada tak tu? Ada ke tak duk baca hadis, ngajar hadis duk buat bid'ah? Ada tak? Pakuk mana baca Quran duk syirik? Pakuk mana duk baca hadis duk bid'ah? Kok mana? Kita ngajar Quran tak ada gi ke syirik. Kita ngajar hadis, ngaji hadis, deh. Turut sunnah. Lawe bid'ah. Pakuk mana hok nu baca Quran duk syirik ngata ya, baca hadis duk bid'ah? Kok mana? Tak reti. Tak reti, tak reti, tak reti, tak reti. Dan kalau dia reti, reti pun kena pahal super sahabat. Ingat, kita ngaji, ngajar gapo, kena ada tempat gapo sahabat, pahal sahabat tu. Kerana sahabat, dia ambil bagi Nabi, pahal Quran, pahal sunnah, dia mari sahabat. Kalau kita ngaji Quran, tak ada sore sahabat tafsir, ngajar, duduk di pesir, ikut saya kata, ha, tak kena lagu ni. Sungguh remo ada Quran tapi Quran remo ya tak ada jalan pehe serupa dengan sahabat pehe tak kena jalan ataupun aja ada hadis tapi terpaksa hadis remo tak tahu hadis tu hak pi yo mari siapa dia buat sebab tu remo duk jadi bidah tu. Nah Allah wabak tak ada hak jadi khilaf-khilaf pun kalau kita tak selesai tak cari terpaksa ya tak sudah juga. Hak mana sahih, hak mana tak sahih. Ya tu. Ya kena ada terpaksa dia. Sama ada Quran hadis, mari Quran, mari hadis, mari ulama sahabat, mari petak dulu. Tak dulu. Ah, mana Quran? Baca Quran. Mana hadis? Baca hadis dulu. Mana sahabat? Baru terpaksa. Kenapa dah tu? Pahala kalau dia mengajar tu khilaf, hone khilaf. Tu. Tak ajar. Apabila timbul selisih pendapat ikut gapok karo, Tuhan tu klik mana? Iza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Klik Quran tu. Ingat dah. Kilah gapo apa? Tahir wa hukum widah kita.
Kalau kita nak kebenaran, klik Quran dulu. Satu. War Rasul, wa ila Rasul, dan kepada Rasul. Kenapa Rasul? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati tempat sub dia. Tempat sub dia situ. Nabara. Pahala mau tak klik Quran, tak nak kecek dengan kita. Demo tak mau klik sunnah, tak nak kecek dengan kita. Jalan cukup dah tu. Pahala tu. Klik Quran dulu, tak kata kan. Klik Nabi, Nabi kata kan. Baru sudah masalah. Pahala. Ah, supaya baca Fatihah lagi ni. Ah, ustaz waktu baik pula hari ni. Buat tiga minggu dah waktu baik ke kerana nak we kemah kita orang mengaji ni. Sebab tempat lain dia tok guru, dia tak ada jalan pesen kita dak. Pesen baca belaka. Demo waktu baik hak demo kena lah hak demo. Apa? Hak kita ni hak pesen jamhurul ulama ni. Hak jamhurul ulama kalau nak kecek segi ulama banyak balik ni. Perhatian tu be. Buku baca Fatihah belaka imej ni dia tu buat tiga pendapat ustaz royak dah. Satu tak baca sama sekali, sama ada tu imej baca rugah baca koho, pendapat Abu Hanifah. Yang kedua baca bikul halin tiap-tiap akada, eh sama ada tu imej baca rugah tu imej baca koho, hak jadi makmum kena baca Fatihah semua tak kira, baca rugah baca koho tak kira. Hak ni pendapat Imam Syafi'i kaulul jadi hak ni. Hak satu lagi jumhurul ulama. Ni ustaz nak we demo pehe di segi kata buku ning tu ya tu tiga pendapat dulu. Hak ustaz jalan ning jumhurul ulama. Imam Malik, Imam Ahmad, nah ustaz tulis ke. Sa'id bin Musayyab, Ibnu Syihab, Ishaq, Zuhri, Syauri, Ibn Taymiyah, dan hak ada masalah ni deh. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, tua kitab tafsir Sa'di. Saudi. Ayat dia ni. Syekh Ibn Jabarin deh, ada di Saudi. Syekh Abdullah Basang, Syekh Abdullah bin Akhin, Syekh Saleh Fauzan. Syekh Saleh Fauzan dah ada lagi lah ni umur tua. Ya dah lah ni. Duk balik. Tu imej baca rugah makmum lek belake tak ada kena baca dengar tu imej saja. Piye tu imej baca koho makmum lek belake kena baca Fatihah. Syekh Albani, Ibn Taymiyah, Syekh Sabi, ustaz banyak. Neh, pakalu ulama tafsir Ibn Katsir, ustaz ayat sabar. Ibn Katsir dak balik ni. Imam Tabari pun dak balik ni. Banyak dah tu. Demo tu oh ya kata hok ni hok banyak eh. Demo tu ya kata hok ni jumhurul ulama. Dek waso tak sedar. Apa? Kira ngamuh kita ya banyak lek baca ngah. Napa? Ya tak ada kira jumhurul ulama. Deh, ustaz baca ni untuk nak we kita tahu buku ni ya pecah tiga pendapat, patu hok jumhurul ulama. Imam Malik, Imam Ahmad, Sa'id bin Musayyab, Ibn Syihab, Ibn Mulaikah, Ishaq, Zuhri, Sauri. Dah. Banyak duk balik ni. Jumhur ulama. Lepas tu, Ibn Taymiyah kata, hak ni adalah hak tu, hak no. Hak tu, hak no. Dah. Kenapa? Kerana ni adalah amale sahabat radhiyallahu anhum di Madinah. Imam Malik sebut dalam kitab Muwatta' dia hadis daripada Abi Hurairah. Satu masa Nabi jadi tu imam sahabat baca di belakang dia. Lepas pada tu Nabi paling tanya siapa dia baca tadi? Ada sahabat kata dia baca. Lalu tu Nabi kata, "Bapa aku ni kena lawe baca eh dari semaya. Bapa aku ni dilawe baca eh." Lepas Nabi kata belah tu, lari sahabat baca lek belakang tu imam. Nih, lalu tu sahabat di Madinah beradu baca eh
Belakang tu ime, pie ime baca degah dengan molek. Pie tu ime baca degah. Beradu sejuk Nabi lagi tak baca-baca. Ime Malik kata, al amru indana hok ning hok kijo e kami di Madinah. Lagu ning tak ada pio hok baca belakang tu ime, pie tu ime baca degah. Pehera gitu. Ah tu. Pak Ustaz royak dah. Kalau di segi hadis, kalau hok demo baca Fatihah belakang tu ime, hok tu ime Tirmizi ya mari hadis dulu. Betul tak tu? Hadis hok Nabi lari sahabat baca belakang tu ime, kemudian sahabat beradu tak ada baca, hok ni hadis hok mari ke dia. Hok ni gi nasah hukum baca oleh belakang tu ime. Tu kalau kita hadis Tirmizi. Pehera gitu. Eh? Ah, hari ni ustaz nak wui tambah sikit lagi. Sikit lagi, tepat tiga hari, tiga kali. Wui pemol. Kalau ada orang neh kata hadis hok Nabi paling lari sahabat nyange baca laki tu ime tu piye tu ime baca dah. Kalau ada orang sore dia kata hadis ni adalah hadis doa. Kalau dia ada. Sebab apa? Dia kata ada Imam Bahyaqi kata, Ibnu Ukaimah rajulun majhul dia kata. Ibnu Ukaimah hak royak hadis ni ni seorang ulama, seorang hak ulama hadis tak ada dia kenal. Ah, ha, ada orang mai kata. Ibnu Ukaimah Imam Bahyaqi kata orang tak kenal. Kalau orang tak kenal hadis ni, tak boleh jadi sahih. Kenapa lagi tu? Ah, jawabnya lagu lah. Hadis ni, Imam Abu Razi, Abu Hatim Ar-Razi, ulama. Nih. Dia kata kan, sahihul hadis, hadisuhu makbulun. Hadis ni sahih. Hadis huya goyak tu hadis sahih. Gerti dah tu? Hadis huya goyak tu adalah hadis sahih. Wa tazkiyatu Abi Hatim huwa fil ghayah. Dan ialah jamin Abu Hatim Ar-Razi ialah terpaksa. Abu Hatim ulama geti kenal rijalul hadis. Masalah jarah wan ta'din dia ulah pandai, dia ulah bijak, dia kenal. Pahaya kata Ibnu Ukaimah adalah orang sahih hadis dia boleh terima. Gitolok hok Baihaqi kata. Kan Baihaqi ya jalan turun Imam Syafi'i. Geti tak tu? Tu ulama-ulama radak ulama lah. Pada ni Abu Hatim Ar-Razi diri ulama jarah wan ta'din dia kata hok ni hadis yang sahih, hadis yang royak boleh terima. Halah lah lah. Betul lah tu. Sebab peringkat dia tu dah leh awe Abu Hatim Ar-Razi. Napa dah gitu? Ha, so situ. Yang kedua, kalau ada orang royak kata hok beradu baca belakang tu iman tu hok ning adalah kata iman Zuhri. Bukan dia Nabi. Kalau ada orang, kita rasa. Tapi tak ada, tak ada, tak ada. Kalau ni ada orang, kata iman Zuhri bukan dia Nabi. Abuhlah. Iman Zuhri kalau dia kata. Iman Zuhri ni ulama hadis, ulama sunnah. Deh, ialah orang a'lamun nas fi zamanihi bisunnah. Sealing-aling manusia di zamannya dengan sunnah Nabi. Orang yang paling aling buku sunnah masa tu tak boleh lawan Zuhri lah. Bah, kalau dia kata sunnah Nabi, piye tu ime baca juga kena dengar. Piye tu ime baca kena baca. Dia hok lebih aling sekali buku sunnah. Pahala kita. Ning nunjuk kata sahabat di Madinah deh lagu ning amal dia sebab tu Ime Zuhri dia belajar dengan sahabat. Pehera gitu. Walaupun kata Ime Zuhri tapi dia tu ambil hak mari di sahabat. Pahaya kata hak sunnah Nabi piye tu Ime baca regah kena dengar. Piye tu Ime baca kok kena baca. Yo lebih aling lebih bijak dengan sunnah Nabi. Pandai bakar kan? Kita ngayuh dia lebih pandai.
Kalau misalnya orang kata, Pak Fiyah kata Imam Zuhri. Pak Imam Zuhri itu ulama iktiraf belakang kata, dia alim. Dia alim buku sunnah. Pak Fiyah kata lagu ni? Pak Fiyah nak lawa eh? Masuk tu. Tak ada, tak tahu nak gil. Kalau gil kau nimpung, Abu Hatim kata, hadis Ibn Uqaymah. Boleh terima hadis sahih. Pak kalau lemah kata, ha ni kata eh, Zuhri. Imam Zuhri punya belajar dengan sahabat di Madinah. Pak kalau tak sungati, tentulah hak yang kata tu gi belawe. Ada sahabat di Madinah netel lawe. Tak kena dengan hak yang kata tu. Tapi tak ada pria sore pun di Madinah netel lawe hak yang royak. Siapa? Imam Malik kata, "Ning al-amru indana." Ning kijo di Madinah. Kenapa? Pia tu Imam baca dah. Makmum lelaki tak nak baca. Pia tu Imam baca ke? Ah, tu Imam. Makmum lelaki kena nak baca. Ah. Bahara kita. Betul dengan hadis Nabi kata, "Wa iza qara'a fa ansitu." Apabila tu Imam baca, hendaklah fahammu dia. Ah, situ. Bahara kita ustaz baca. Lepas tu hak ada sahabat pula di Madinah. Sahabat di Madinah, siapa dia? Zaid bin Sabit. Ada orang tanya dia, Fa'an Atha' bin Yasar annahu sa'ala Zaid bin Sabit anil qira'ati ma'al imam. Atha' bin Yasar dia tanya Zaid bin Sabit, buku baca bersama imam. Faqala, maka dia kata, "Fiya Zaid bin Sabit, sahabat Nabi. La qira'ata ma'al imami fi syai'in." Tidak ada baca bersama imam sesuatu pun. Hadis ni rawahu Muslim, Imam Muslim riwayat. Zaid bin Sabit kata tak leh baca sekali kata imam. Tak leh baca sekali dengan tu imam. Dia kata sahabat Zaid bin Sabit di Madinah ni. Lepas tu Zaid bin Sabit tu a'lamus sahabah bis sunnah, orang hak lebih alim di kalangan sahabat dengan sunnah Nabi. Ha. Siap. Nak kita alih. Zaid bin Sabit ni siapa? Ulama kenal, dia hak lebih alim dari kalangan sahabat dengan sunnah Nabi. Pahaya kata lagu ni tak alih baca kalau dengan imam. Napa dah tu? Satu, Zaid bin Sabit sahabat hak alim sekali dengan sunnah. Ah, satu. Yang kedua, Jabir bin Abdullah pula. Deh, dia kata kena man salla raka'atan lam yaqra fiha bi ummil Quran falam yusall illa wara al imam. Siapa dia mai tak baca Fatihah, maka mai dia tak jadi tak pakai illa wara al imam. Malaikat dia duduk belakang imam. Jabir bin Abdullah yo jale piye tu imam baca dah makmum lek belakang tak leh baca. Piye tu imam baca ko kena baca. Ada Jabir ni akhiru man mata minas sahabati bil Madinah. Akhir sahabat kok mati di Madinah. Panah tak kena. Pahal lagi tu. Jabir bin Abdullah ni sahabat kok dodo lagi. Sahabat kok mati akhir di Madinah. Yo yang kata ta'ime baca dah makmum tak kena baca. Ta'ime baca kok makmum kena baca. Jabir bin Abdullah akhir sahabat hok mati di Madinah. Kemah nak tanya eh? Kemah lagi? Ha, pada seorang lagi. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Kana idza su'ila, adalah apabila ditanya, hal yaqra'u ahadul qalfal imam, adakah dibaca seorang belakang imam? Yaqulu, kata dia, pia Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Iza salla ahadukum qalfal imami fahasbuhu qira'atul imam. Apabila semaya seorang kamu di belakang imam, maka cukup bagi dia baca imam. Pia semaya belakang imam, tak imam baca tu patah cukup bagi dia. Wa iza salla wahdahu fal yaqra'. Apabila ia semaya seorang, maka kena baca. Wa kana Abdullah bin Umar la yaqra'u qalfal imam, dan adalah Abdullah bin Umar ia tak baca belakang tu imam, pi tak imam baca bacalah. Wa Ibnu Umar min a'lamun nas bis sunnah. Ah, Ibnu Umar ni adalah sealing-aling sahabat dengan sunnah Nabi. Dia kata tak kena baca, pi tak imam baca dah. Pi baca sore kena baca. Pak Abdullah bin Umar ni orang yang paling-paling turut sunnah Nabi.
Siapa tempat Nabi mari sunat mana dari Masjid Nabawi? Yang hidup tempat Nabi tu. Nak kata sungguh dia turut sunat Nabi tu. Allahu Akbar. Pas nak pergi baca telah mana? Getir lagi tu. Jadi hak ni hak betul, hak ni hak kena. Ayat Quran bagaimana? Apabila tu imam baca wa iza quri'al Quran, apabila dibaca Quran, fastami'u tu hasud dengar. Wa ansitu do dia. La'allakum turhamun. Pas tu ayat ni ya. Kalau tu imam baca, kita duk baca. Mana makna hak dengar, hak tu hasud dengar? Mana makna hak dia, hak tu hasud dia? Kita duk baca. Tu imam baca, kita pun duk baca. Mana? Tak ada. Pak baca Quran maksud baca rah tu baca nak wis apa dengar. Kalau makmum tak dengar dok baca juga supong ada baca Quran tak ada baca dengar. Pehera tu. Pak kalau tu makmum gi baca belaka imam tu imam baca juga cacuk belawe ada lagi. Belawe dah tu. Belawe. Ah, dok dok. Satu waso Nabi kata, piye baca Quran, orang mari semaya. Kita main duk maya Allahu Akbar. Lepas tu ada orang duk baca Quran tu. Dia tak nak maya tapi baca Quran dah. Hak ning maya Allahu Akbar. Sahabat duk ada duk baca Quran. Tapi orang semaya. Nampak tak tu? Dia baca dah ganggu kepada orang maya. Nabi lari hak mana? Nabi lari hak baca Quran orang duk semaya. Lari nyangin. Baca, nyangin, dekat. Orang duduk semaya tu. Gerti tak tu? Tu orang tak ada semaya tu. Duduk luar semaya. Apabila orang semaya, orang duduk baca Quran, suruh dia. Waduh. Waduh, orang luar tu. Orang tak ada semaya. Nabi lagi. Pas ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Potok ini baca, orang nampak baca. Ah, tu lagi. Ah, ada lagi. Kau masuk Abu Bakar di Tak Imeh. Ah tu, boleh mahu tak tahu belakang ni. Abu Bakar maya dah. Allahu Akbar. Sahabat pun Allahu Akbar jadi makmum. Sahabat baca Fatihah. Itu Abu Bakar baca Fatihah, baca surah. Tak ada derokok lah. Nabi mari. Nabi mari. Sahabat lep belakang pun Subhanallah, Subhanallah. Nakwi kepada Abu Bakar tahu. Abu Bakar pun baca, baca lagi. Subhanallah. Pun nampak sahabat ramai riuh ni. Lalu tu Abu Bakar pun beradu paling tengok. Nabi pun jalan tu. Masuk sah lah. Dia masuk ke longgang-longgang tu. Nampak Nabi. Nabi suruh Abu Bakar duduk situ. Jadi tak imeh. Dia jadi tak imeh. Abu Bakar duduk. Abu Bakar pun turun. Nabi naik atas. Jadi tak imeh. Behera dia. Abu Bakar baca dah Fatihah. Baca dah satu ayat. Nabi naik sambung. Nabi baca ayat yang Abu Bakar baca. Sambung tu lah. Ha. Abu Bakar turun bawah, Nabi nak atas. Baca sambung buat Abu Bakar baca. Fatihah tak ada baca, baca sambung ayat. Satu masalah. Itu tiga. Tiga lain pula. Nabi mari duduk le rokok, Abi Bakrah mari la kisah Allahu Akbar lalu. Go lagi jalan nak go bagi. Masuk bagi. Sudah mari Nabi panggil Abi Bakrah. Eh, esok-esok jangan dak walah ni deh. Tak leh walah ni. Nabi suruh dia maya dok mula. Dok. Nabi khoh untuk dia esok-esok menyangi wa'alah ni. Tak ada nama maya mula. Tanya. Allahu Akbar. Tak ada dengar Nabi baca Fatihah. Allahu Akbar. Tak ada baca Fatihah. Turun rokok selalu. Tak ada baca Fatihah. Soh dok. Soh dok. Paling mata tak soh maya? Tak soh maya? Malaikat Fatihah? Panik Allahu Akbar. Turun rokok selalu. Tak ada baca Fatihah mula. Nyewa lah nak. Allahu Akbar. Ada lah. Hak ni hak ustaz tu yang kata kalunya ada orang hak nak tahu baca lah kita Al-Fatawa Al-Kubra hak Ibn Taymiyah. Hak majmu'ah hak ustaz ni. Majmu'ah fatawa bagi Ibn Taymiyah. Dah ada kita Al-Mughni Ibn Qudamah. Dah ada kita Syed Sabi kita Fiqh Sunnah. Nah, patutlah kita repangi tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Tabari. Nah, ala kita sifatus salah bagi Al-Albani. Kalau balik panggil tak baca, piye
Tak ingat baca dia. Hak ni hak betul, hak kena. Nama dah tu. Dia mana hujah ke mana? Ha? Cuba, dia mana hujah ke mana? Ustaz tanya dah eh. Nak baca belakang tu email. Cuba tanya eh. Nabi suruh baca celah mana? Nabi wi celah ke makmum baca belakang tu email? Tak ada mula. Pak nak baca celah mana? Kalau baca Allahu Akbar pergi baca celah tu, mana doa iktitah? Tak ada. Kalau nanti wa'idin maghdubi alaihim waladhdallin amin. Nak deh ke Fatihah situ? Tak deh. Pak nak pergi baca kena. Lepas pada Tok Imin baca surah belum nak rokok, kau tak ada situ. Sampai kata hak betul, hak sahih. Apabila Tok Imin baca regah, makmum boleh belakang dengar. Karena dia baca tu kita kata amin supaya dengan kita baca tu. Supaya kita baca tu. Dan pula sahabat di Madinah, ustaz baca saat ini, Zaid bin Sabit, orang yang alin kan sunnah duduk sini. Abdullah bin Umar, orang hak lebih alim dengan sunnah, turut sunnah duduk sini. Jabir bin Abdullah, sahabat hak akhir sekali mati di Madinah pun duduk sini. Sahabat tu Imam Malik kata, di Madinah tak ada sahabat lepas pada Nabi lari baca belakang tu Imam tu, orang hak baca sore tak ada. Sahabat tak ada sore. Ulama tabi'in pun tak ada sore, tak ada piyo sore pun baca lepas Nabi lari piyo tu ni baca dengar. Sebab tu Imam Malik kata al amru ini adalah hak ni kijak kami, hak ni hak sunnah ni ketidak ada. Ha, kita kata sunnah ni behar ada bebas, hak ni hak sunnah ni lama dah. Ah boh lagi bebas kalau dia mana kata demo tu wajib baca. Balik Imam Syafi'i kata, piye Tok Imam baca? Kita wajib kena baca. Tok Imam baca juga. Dengar Tok Imam wajib kena kata. Balik Imam Ahmad kata, haram baca. Kerana apa? Tuhan goyak apabila Tok Imam baca, apabila dengar suara Quran, suruh dengar suruh dia. Mung tak baca, mung tak dengar, mung tak dia. Haram lawan dengan ayat Quran. Ni ustaz nak oyak sama-sama ulama. Hak ni tahu wajib, hak ni kata haram. Lepas tu buku sah tak sah hak mazhab Imam Ahmad tu bab 2. Setengah kata tak sah. Setengah kata makruh. Sah tapi makruh. Sebab apa? Dia belawi ayat Quran. Ustaz ada oyak dah hak sunnah Nabi ni sahabat duk baca lelaki tu Imam Nabi lari dah. Mu jangan belawi aku baca Quran. Mu beradulah. Lepas tu beradu belaka tak ada pia baca. Waduh habis tak ada pia baca habis. Hak ni hak akhir kali. Hak sahabat Jabir bin Abdullah sahabat hak mati akhir sekali. Hak ni hak akhir hak mari sahabat ni. Cacing lagi tu. Demo tak biasa dengar lagu ni. Pun dengar sekali menengung. Tak sungguh hati tak ada pia Jabir dia ni. Pertak ustaz dulu biasa dah. Nah dengan ustaz sebejah. Karena dia balik baca, ustaz tu tak boleh baca. Hari. Ya tu ni pasal tak pun ada ni, dia pun senyap. Dia tak gini, ustaz tak apa, sama ni sama-sama ada pendapat. Ha tak apa. Hak ni ayat Quran, ni hadis. Pas tu hak ni hak sahabat di Madinah. Buka-buka ulama sore dua dah jamhurul ulama. Imam Malik, Imam Ahmad. Bukan radak kita nak mula tak jumpa ulama tu mahu tuan dunia ni. Allahu Akbar. Tapi kita tak biasa dengar orang mengajar lah ni. Nanti dah tu BN. BN biasa dengar orang mengajar yang balik tak baca ni. Eh? Ustaz lah tak biasa dengar dia. Tak biasa dengar. Itu ayah pak biasa dengar tak? Yang mengajar lain pada ustaz. Yang balik tak baca. Tak ada. Tak ha tu. Dak. Ya ya kade-kade kalau ustaz tak royak ni, orang hok balik dengar ni, deh. Dia dak perasa kata tak ada pendapat. Tak ataupun hok ni pendapat dak eh. Ha deh. Ataupun balik ni hadis tak rok misalnya. Ataupun tak ada sahabat pio dalilah ni. Ha. Ya ya boleh jadi berlaku sebab dia mau tak bisa dengar.
Nih, apabila dengar ustaz ayat ni, Allah alhamdulillah. Hak ni hak tu, hak ni hak kena. Masuk dengan Quran, masuk dengan hadis, masuk sokong pula amal sahabat di Madinah. Sudah jauh ya. Gana? Hak tu yo pakai kau masuk nak tu imej baca kau. Hello. Ataupun pihak kita majlis sore. Maka dia tu, apa pihak tu imej baca regah? Ah, kena dengan Quran. Biye tak ingin baca koho, ah tu la solatah baca koho tu, baca koho tu. Nah, hadis hok sahih mari Nabi la solatah liman lam yakra bi Fatihatil Kitab. Hok ni yo Nabi kata tu. Hok ada sahih Bukhari sahih Muslim. Hok hadis ubadah bin Samit hok kata Nabi paling tanya. Ada orang baca belakang aku ni. Sahabat tak ada. Nabi tu nyange fuak mau baca malaikat Fatihah. Hak ninglah ulama hadis kata dok. Eh, sebab apa? Hak ning bukan timur mari Nabi, timur daripada ubadah masa dia jadi terima di Baitul Maqdis. Dia jadi terima, pas ada sahabat baca, ada hak baca belakang dia, sudah maya dia tanya, "Pi ada orang baca ke?" Ada. Ha nyange baca malaikat Fatihah. Hak ning hak ubadah kata, tapi orang dengar dia pergi sana Nabi kata. Dia tidak ada. Ibn Taymiyah kata, hak ni hak ubadah kata. Hak Nabi lah solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hak tu ya. Hak belakang tak iman ni, Nabi lah agak. Tak boleh baca. Mana? Sahabat di Madinah. Tak ada piyo baca belakang tak iman. Pahal lagi tu. Allahu Akbar. Ah, tak sudah lagi Quran ni. Sikit dah. Ayat 17 dah. Wal malaku ala arja'iha, dan bermula malaikat ala arja'iha, di atas bucu-bucunya. Yakni al malaikatu, iaitu malaikat, ismul lin jinsi, nama bagi jenis malaikat. Ala arja'iha ai, iaitu ala atrafiha, di atas bucu-bucunya, bucu langit. Hina tansyaq, ketika apa panggil apa, pecah. Li anna samaa makanuhum, kerana langit adalah tempat mereka. Malaikat ayat di atas langit. Masa tu hai pecah langit tu, lubang langit, malaikat pun turun pada langit kerana tempat yang tak ada. Kena giduk di tepi-tepi langit, bucu-bucu langit. Ani bin Abbas ni adalah daripada Ibn Abbas kata. Sebut dalam tafsir Qurtubi. Pahal lagi tu. Lepas daripada langit itu, Tuhan kata belah pecah. Fahiyya yauma idzin wahiyah, maka ia pada hari itu wahiyah lemah. Langit dia lemah lah, dia lembek tak agak lah. Malaikat hok dak ada dalam langit tu turun mari duduk di tepi kaki-kaki langit. Nah, wal malaku ala arjah, dan bermula malaikat di atas tepi-tepi keliling-keliling langit, kaki-kaki langit. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum, dan orang panggil tu piko arah tohe engkau faukohom di atas mereka. Yauma idzin, pada hari itu sama dia lape malaikat. Masa tu tohe goyak sendiri. Malaikat lape malaikat piko arah tohe. Lepas pada langit tu pecah belah, malaikat pun turun mari. Deh, turun mari, turun mari. Lepas tu malaikat pula piku aras tohe. Apa malaikat? Sama ni ya, lape malaikat. Ah, tengok dari tafsir. Ayyaumul qiyamah, iaitu hari kiamat. Yahmilul arsh samaniyatun minal malaikat, dipiku aras lape daripada malaikat. Sebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia panggil hamlatul arsh. Malaikat kerja dia piku arsh. Kerja hok ning piko aras. Tak ada kerja lah, kerja piko aras. Apa ke? Lape malaikat. Lape malaikat. Piko aras. Aras duk mana? Aras duk mana tanya? Tengoklah cerita tu hendak royak ni, langit pecah belah apa malaikat atas turun bawah, patuh atas lagi malaikat piko aras. Duk mana aras? Pak Allah Taala di mana? Apa tak geti?
Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, baca ayat kan. Tuhan di atas arasy. Kopie malaikat pikuk arah. Tanya malaikat di mana? Allahu akbar, la ilaha illallah. Yauma idin, pada hari itu, la takfa minkum, tidak sembunyi daripada kamu. Neh. Mana dah? Yauma idin, pada hari itu, la takfa minkum khafiyatun, tidak sembunyi daripada kamu khafiyah. Kenapa tu? Ha, pada hari itu tidak sembunyi daripada kamu khafiyatun, oleh satu kusulit teh. Tak ada pia lepas deh daripada Allah Subhanahu taala. Tahu. Ah, tengok dalam tafsir lagi. Sa'id bin Jubair ia kata qala samaniyatu sufufin minal malaikah, iaitu lapis baris daripada malaikat. Ya terlapis baris. Nah, ha Ibn Abbas dah hak lain lagi jumhur amat dia kata lapis malaikat hak pikul arasy. Karena langit dia tak boleh duduk dah, pak ya tu. Teh, ya kena mari duduk di keliling kaki langit, keliling dunia ni. Teh, keliling dunia. Manusia nak lari tak boleh, habis dunia ni, ikung bi. Malaikat. Allahu akbar. Ah. Aitu yauma idin tu'raduna la takfa minkum khafiyah. Yauma idin, pada hari itu tu'raduna, mereka dibentak kepada Allah, la takfa minkum khafiyah, tidak sembunyi daripada kamu oleh satu kusulit. Ah, jatuh sini seko deh. Tu'raduna. Aitu uraduna ala alim sirri wan najwa, iaitu dibentir di atas Tuhan yang mengetahui rahsia dan bisik-bisik. Alladhi la yakfa alaihi syai'un, yang tidak sembunyi di atasnya sesuatu. Min umurikum, daripada pekerjaan kamu. Bal huwa alimun bizawahir, bahkan ia mengetahui dengan perkara zahir. Wassara'id, dan rahsia. Wadzama'id, dan dalil hati. Ibn Kasir kata hari tu semua pakak mengadak Tuhan. Tuhan nak bagi apa? Nak kaksin. Dah. Nak taksin, nak balah, nak hisab. Allahu akbar. Ni Tuhan royak cerita hak nak berlaku di akhirat esok. Eh, malaikat pikul arah Tuhan. Boleh terima dak tu? Eh? Boleh terima dak malaikat lapai malaikat pikul arah Tuhan? Boleh terima dak tu? Boleh terima nak kerana tu heroik ni. Neh, para tu hidup mana? Duk mana? Atas. Neh, ah, tengok langit. Atas pada dunia ni langit. Dah ada. Langit pertama, langit dua, tiga, empat, lima, neh tujuh. Dah ada. Lepas dah langit tujuh tu ada apa? Sidratul Muntaha. Ah, lepas pada Sidratul Muntaha ada apa? Ada air laut. Air laut. Di sana pada air laut tu. Haning raya tu malaikat ni. Allahu akbar. Hak piko arah tu he. Lapai malaikat. Ah, tengok dalam tafsir. Hadis dalam tafsir. Ibn Kasih sikit deh. Nabi raya. Hadis sahih. Imam Abu Daud raya dalam kitab sunnah. Daripada Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, udzinali, diizin bagi aku, Allah Taala izin bagi aku, an uhdisa an malakin min malaikatillahi taala min hamlatil arsy, bahwa aku mencerita daripada satu malaikat, daripada malaikat Allah Taala, daripada malaikat pikul arsy. Malaikat pikul arsy apa orang ni? Lape enggak malak. Nabi kata Tuhan izin kepada aku royak satu daripada malaikat pikul arah. Annama baina syuhmata udhunihi ila atikihi, di antara lingunyo kepada tekoknyo. Ah, sudahlah. Kepada cuping lingunyo kepada tekoknyo. Mek di cuping lingo dengan tekok.
Masiratu sab'a mi'atu amin. Perjalanannya 700 tahun. Perjalanannya 700 tahun. Mek di cuping kelingo sapa tekok ni jalan 700 tahun. Nak nampak ke mana eh? Malaikat ada cuping lingo. Ha, Nabi kata. Tekok, ha, tekok dah tu. Pah nampak. Ha, Nabi royak eh. Kita tak nampak. Hadis sahih Nabi royak, kita pun berimeh dengan hak Nabi royak tu ya. Deh, malaikat hok piko arah tu lape malaikat. Pas tu sore malaikat satu malaikat tu cuping kelingo ngat kok tu jalan ni 700 tahun. Sini saja, sini saja. Pas halang sana kecil lah. Halang sana kecil. Allahu akbar. Hok ni yo duduk dalam rukun berimeh dengan ghaibiyat. Otak kita tak sampai. Nak fikir tak nampak. Dah tu. Berimeh kodah hok Nabi royak jaya saja. Nah, itu hok kita boleh ambil pada minggu ni. InsyaAllah kita akan sambung belajar pula pada minggu depan. Aku lukau lihada wa ufawidu amri ilallah. Innallaha basirun bil'ibad. Wassalallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.